Saya ingin mengingatkan kepada seluruh jemaat IFGF di tempat ini untuk saling menjaga persatuan antar jemaat demi kelancaran gathering ini. Meskipun Anda dari state yang berbeda, ada yang dari New York, Pennsylvania, Ohio, Harrisburg, Washington DC, Toronto, dan Scranton, Anda semua adalah satu tubuh Kristus. Semoga retreat ini berjalan lancar dan semuanya mendapatkan berkat dan sukacita. Nah, jadi yang saya harapkan itu ya, agar para peserta dapat pencerahan dari Tuhan, seperti yang saya dapatkan tahun lalu, indah sekali kau. Dan itulah yang akan membuat Anda naik ke level yang berikutnya. Nah, jadi pas kita mati nanti, tahu mati, mati tahu, istek bahasa Jermannya, tahu istek nanti pas kita mati ya, ketemu di surga sama-sama. Ya, jadi begitu saja dari saya. Terima kasih ya, semoga berkat semuanya. Piye, Mr. Kowal, menurut-menurut lansing piye yang kamu gak suka? Positif, lumayan panjang, jaya boring, musuhnya jelek, apalagi ya, kamarnya sempit, makanannya gak enak, ada yang horor, ada yang kentut sembarangan, tambah lagi singer, dan pemimpin pujiannya suaranya fales, gak tau nada kayak yang satu nih. Maju. Dan yang paling penting bisa memberi semangat seperti ini penting. Dengan semangat seperti ini, saya percaya jemaat akan naik level lebih tinggi. Dengan mematahkan segala kekeringan, maka jemaat tidak sama seperti manusia yang lalu. Pastor Samuel, iya, baik ya, baik, rapat ya, yang ganteng, bisa yang ganteng kumisan apalagi ya, bagus dia ya. Yang berkhotbah bagus ya, jelas jadi bisa diterima dengan gampang ya, apalagi saya ketemu beliau waktu di Finland waktu itu saya ketemu beliau, saya bingung juga mau jabat tangan, tidak jabat tangan, akhirnya saya malu jadi saya nggak jabat tangan ya. Saya harap ya beliau bisa membawa firman Tuhan dengan bebas selama di retreat ini, sehingga urapan Tuhan, urapan Roh Kudus menjadi berkat bagi kita semuanya selama di retreat ini, dan saya bisa kenal beliau lebih dekat gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Apa harapan Anda sebagai peserta retreat tahun ini? Halo, saya Kamana Swasenegger. Sebagai peserta, saya harapkan saya bisa dapat ilham selama retreat ini. Seperti saudara tahu, state saya California sudah hampir bangkrut. Jadi saya harapkan selama retreat ini Tuhan beri solusi agar California bisa naik level. Apalagi Pastor Grace, Pastor Jen adalah salah satu warga California. Jadi saya harapkan bisa lah beliau tanya Tuhan mengenai hal ini. Secara pribadi, saya juga mau bertumbuh dalam iman, semakin dekat dengan Tuhan. Tentunya suatu waktu bisa lihat, bisa lakukan hobi saya. Bodybuilding, lihat badan saya sterk. Sesuai dengan tema retreat ini ya, kita naik level, naik terus sampai kepada kehidupan yang rohani, kudus nih.
tingkat paling tinggi. Oke, itu saja dari saya, Miko Sao. Kie, Bapak Presidennya ngamuk mani. Bapak Kemboke ngomong dewek-dewek sih. Ngerti nggak? Tahun lalu, Bapak Presidennya kue ngamuk, merenggut, ngomong-ngomong. Lagi aja ngomong dewek-dewek, kayak kuno. Aduh, presiden marah lagi. Aduh, ini gara-gara orang suka tidur waktu ibadah. Ya, coba jelek cekrikannya. Thank you.
Haleluya. Kita semua excited. Puji Tuhan, welcome, and I hope you will be blessed. Next 3 days, kita akan diberkati selama 3 hari ini. Prepare your heart, your life, your spirit, so that we receive the full blessing of God. Amen. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami memulai ya Bapa, yaitu acara Thanksgiving Retreat kami ya Tuhan. Akan yang sudah kami lakukan bertahun-tahun ya Bapa, setiap hari Thanksgiving ini Bapa. Kami mengucap syukur Bapa, kau sudah mengantarkan para peserta dengan selamat di tempat ini Bapa. Dari berbagai kota kami mengucap syukur boleh berada di tempat ini ya Bapa. Kau sudah mengumpulkan pelayan-pelayan. Kami percaya hamba-Mu sudah kau siapkan untuk menyampaikan firman kepada